John. Waduh, kita baru ketemu lagi nih, udah lama gak bikin konten. Sekarang sih kontennya cuma mau jalan-jalan doang. Sekarang gue di sekitaran SCBD, mau ke salah satu apa ya, salon kecantikan mobil mungkin. Kebetulan yang ownernya yang di situ om gue, jadi kita mau lihat mobil-mobil mewah gitu. Oke? Okay? Ikutin gue terus. Yuk. John. Ini dia nih. Tuh lihat yang putih. Wih, tuh berapa harganya? Ini nah, itu si cantik black gua, black gua. Black. Kita masuk. Lihat ada om gua enggak? Jadi kalau yang di dalam ini lagi proses PPF baru. Jadi kayak seluruh mobil itu dilindungin sama adalah alatnya sama ini dilindungi. Jadi tapi tetap kelihatan keren. John, nah tadi gue belum ngerti maksudnya PPF itu yang buat mobil-mobil mewah itu kayak gimana? Dan ini ada cara membuktikannya. Ini bagian sini, ini yang belum dilapisi oleh PPF. Kita tes ya, kita gesek-gesek pakai besi. Hancur. Kalau nggak pakai ini ya? Kalau nggak pakai, dan bagian ini. Ini udah pakai PPF. Kita tes lagi, dia nggak akan hancur. Beda kan? Ini yang nggak pakai, ini yang pakai. Itu dia. Gue baru tahu kalau PPF itu gunanya sangat. Kalau handphone tuh kayak apa ya? Tempered glass. Gitu. Jadi apalagi kalau buat mobil mewah gitu penting banget pakai PPF. Nah, lu yang punya mobil mewah mau pasang PPF bisa langsung datang ke sini di kalau lo ke SCBD di Palas tuh di bawahnya di tempat parkir itu ada kantor Vico di sini buat pasang PPF. Atau lu bisa DM gue. Wah ini gue lihat-lihat mobil-mobil mewah ini jadi menambah motivasi lo buat kerja lebih keras lagi dan lo bisa punya kayak gini. Katanya di Indonesia yang punya cuma ada 10 atau sampai 11 mobil. Yang ini? Ya, yang ini, yang putih. Ini keluaran tahun 2011, terus di dunia itu cuma 599. Unik kan? Karena Ferrari ini unik. Mereka buat jadi limited. Cocok gue kayaknya. Gak ada. Ini cuma 2 seat, 2 tempat duduk. Keren banget ya. Gue lebih suka model yang putih ini daripada yang kuning tadi sih. Banget. Ini gua bilang cuma ada 599 nih tulisannya. Limited, cuma emang ada satu. Ya, tapi emang luar biasa, John. Jadi kalau uang lu masih cuma enggak seberapa, ya kalau lu punya keluarga kan jangan beli mobil kayak begini dulu. Ini aja cuma seatnya 2. Kalau duit lu enggak seberapa, lu beli kok aja second. Ini dia nih, ganteng gua nih, BMW X5. Lagi di sini di tempat om gua lagi dirawat dulu kan dipakai jalan dulu pasti ya. Oke, Jan. Ya. Sini, Jan.